Ya paling itu juga kita kan tertinggal terus ya, ada pressure, kita juga pengen lakukan yang terbaik lah di depan kita banyak banget dan saya juga gak mau menyerah gitu, belum berpengaruh tapi kayak jadi kan gak perlu waktu jadwal kompetisi gue itu gimana? Bisa mungkin saya lembut tapi ya ini kan kalau cedera belum kompetisi gue tampil sampai dengan level ini itu takut malah jadi gak bisa kompetisi banget gitu sih. Dan sebelum main kita juga udah dapat approval dari dokter. Dia bilang mungkin ini bekas operasi tapi overall udah oke, jadinya saya berani paksa sih harusnya. Tapi juga berapa kali biasa apakah sudah dapat? Terima kasih.